dari perilaku dan kesehatannya. Diperiksa juga oleh dokter hewan, dipandang layak untuk dilepas liarkan, kemudian pada hari ini kita lakukan pelepas liaran. Pelepas liaran satwa liar akan mengembalikan kehidupan alami, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan menjaga kepunahan makhluk hidup, terutama satwa liar. Dengan kembali ke alamnya, maka akan terjagalah kelestarian alam. Kita sudah memberi kesempatan kepada satwa-satwa yang sudah jarang dan dilindungi itu untuk kembali lagi ke habitatnya. Diadakan kembali untuk jenis-jenis mungkin diperbanyak, selain misalkan yang memang dianggap langka, yang jenis yang sudah dilepas liarkan yang pada hari ini. Semoga dari peliputan ini kita bisa memiliki wawasan-wawasan tertentu bagaimana cara meliput yang baik.